jangan lupa subscribe channel Cikgu Ika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak murid Cikgu Ika tahun 5. Jadi, cikgu akan teruskan pelajaran kita tentang tajuk fenomena fasa-fasa bulan. Kamu boleh tengok dalam buku teks muka surat 190. Jadi, cikgu akan terangkan tentang cahaya bulan dan juga tentang pergerakan. Jadi, kita teruskan kepada cahaya bulan. Okay. Bulan tidak mengeluarkan cahayanya sendiri. Jadi pada waktu malam yang kamu nampak bulan tu bercahaya, sebenarnya bulan tak ada cahaya. Bulan dapat cahaya, okay, daripada matahari. Okay. Bulan ni dia macam seperti cermin. Bulan memantulkan cahaya matahari dan manusia yang berada di bumi akan nampak seperti bulan tu keluarkan cahaya. Sebenarnya bulan tu seperti cermin. Okey, cahaya tu sebenarnya datang daripada matahari. Okey. Sekarang kita masuk mula kepada pergerakan bulan. Kalau dalam buku teks muka surat 191. Okey, jadinya kalau kita tengok kat situ, bulan berputar pada paksinya. Tempoh putaran lengkap bagi bulan adalah 27 1/3 hari dari arah barat ke timur. Tengok dalam video tu, dari arah barat ke timur bulan berpusing. Ambil masa 27 1/3 hari, habiskan satu putaran lengkap. Berputar bulan pada paksinya, dalam masa yang sama bulan beredar mengelilingi bumi. Dan ambil masa 27 1/3 hari dari arah barat ke timur. 27 1/3 hari itu sama, bulan berputar pada paksinya 27 1/3 hari. Bulan beredar mengelilingi bumi pun dalam masa 27 1/3 hari.